Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fuad Rifai di channel YouTube membahas tentang dunia RT RW net seputar fiber optik. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang modem ZTE F660. Karena kemarin ada salah satu rekan yang meninggalkan di kolom komentar minta dibuatkan untuk tutorial cara setting untuk ZTE tipe F6609 sebagai mode access point untuk voucheran, karena mengalami kendala kemarin katanya setting namun tidak bisa connect atau tidak bisa mendapatkan alamat IP. Jadi yang pertama-tama kita siapkan dulu untuk modem F660 ini, ZTE F660 ini. Kalau teman-teman tahu, ini seri generasi pertama waktu awal-awal IndiHome itu ya. Jadi kalau teman-teman yang berlangganan IndiHome pasti tidak asing dengan antena ZTE yang satu antena ini. Di sini ada beberapa perangkat ZTE F6609 hanya sebagai pemanis. Kita fokus di satu perangkat ini ya. Jadi saya kasih pembeda, saya kasih colokan optik di sini. Jadi ini teman-teman ya. Untuk tombol power di sini sudah di-on-kan dengan dilihat lampu indikator ini sudah menyala untuk WLAN-nya, ini normal semua, dan indikator loss ini menyala merah dikarenakan tidak ada aliran optik yang masuk ya, sumber optiknya nggak ada yang masuk, dan ini kan cuma konektornya saja. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus reset. Nah, jadi di sini ada tombol reset, kita bisa menggunakan jarum atau kawat. Ini saya memanfaatkan kawat pengaman optik yang saya potong ini. Oke, kelihatan ya? Oke, saya tekan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kurang lebih. Oke, ini sudah berhasil resetnya. Tadi kan indikator loss dan WLAN yang menyala. Terus indikator yang lain ini mulai standby. Nah, jadi untuk risetnya ini sudah berhasil untuk tahap pertama. Nanti di step selanjutnya saya akan tampilkan tata cara setting via ini dari laptop. Kita akses dari laptop ya. Oke, sudah selesai. Tinggal kita matikan kembali. Oke, untuk tahapan pertama hanya cukup sekian seperti itu. Jadi teman-teman hanya reset dan tunggu indikator lampu yang lainnya itu standby. Oke, next tahapan berikutnya untuk settingan mode access point untuk voucheran. Oke, teman-teman, jadi kita lanjut ke step kedua untuk tahapan settingan modem ZTE F660 via laptop. Jadi saya mengakses lewat LAN ini, port LAN 1, dan saya masukkan di laptop. Ini sudah untuk settingan IP-nya sudah saya koneksikan ke ini mode setting modem ZTE dengan IP defaultnya kan 192.168.1.1. Oke, kita buka untuk Google Chrome-nya. Lalu saya akses untuk IP default modem ZTE. Oke, IP defaultnya, dan sudah muncul untuk halaman depan ZTE dengan username admin, passwordnya Telkom DSO123. Nah, kita sudah masuk di dalam sistem settingan ZTE F660. Nah, ini model F660, hardware versinya versi 3.0. Terus user interface kita cek apakah koneksi LAN ini ada keterangannya. Nah, ini sudah connect. Tentunya sudah connect karena ditandai dengan saya bisa login ya. Namun untuk memastikannya teman-teman bisa masuk di status, terus LAN. Di sini ada keterangan LAN 1. Nah, ini paket receive-nya sudah terdeteksi. Jika port LAN 2 ini kan kosong. Nah, ini keterangannya 00 berarti tidak ada akses untuk port LAN 2. Terus untuk settingan
modem ZTE F660 untuk mode access point untuk teman-teman sebarkan untuk mode voucher untuk agar klien-klien lebih menyebar dan banyak. Jadi tahapan selanjutnya masuk network. IP versinya dipilih IP versi 4. Terus tipenya dari PPoE kita ganti DHCP agar lebih mudah tentunya. Terus koneksi connection name-nya tetap sama, tidak dirubah. Terus untuk service list-nya tetap sama, kita biarkan. Terus ini untuk VLAN mode, ya, VLAN modenya kita rubah dari TAG ke transparent. Jadi untuk network D1 connection ini yang dirubah hanya IP versi IP versi tetap, tipenya kita rubah ke DHCP dan VLAN modenya ke transparent. Kita klik create. Create. Oke, kita tunggu. Oke, sudah jadi. Kita masuk ke VLAN wireless RF mode, kita centang, dan ini bawaannya sudah BGN, country negara sudah Indonesia, bandwidth 20. Untuk channelnya teman-teman bisa pilih auto atau menyesuaikan channel yang kosong. Di sini saya coba pilih channel 7. Terus untuk yang lain dibiarkan, hanya di channelnya saja yang saya rubah. Terus klik submit, kita tunggu untuk prosesnya. Sudah selesai. Terus kita ganti nama untuk SSID nya nama yang akan keluar dari modem dan yang terbaca di HP dan di laptop, untuk nama WiFi nya ya. Oke, kita ganti fiber home. Oke, fiber home. Add AP 94. Nah, untuk priority-nya dibuat 0 saja. SSID 1. Kita klik submit. Oke, sudah selesai. Dikarenakan ini kita setting untuk mode access point dan untuk voucheran, jadi untuk passwordnya kita open system, kita klik submit. Oke, sudah selesai. Ini kasih tinggal, dibiarkan saja. Terus kita masuk di LAN. Jadi untuk LAN IP address-nya ini teman-teman bisa bisa sesuaikan dari IP mikrotik teman-teman sendiri di server sana, agar satu segmen ini kita enable, kita rubah dulu ya. Oke, di sini saya rubah ke IP 172.16.0.1 untuk IP mikrotik saya. Saya bedakan IP yang kosong yang belum dipakai 6. Nah, ini kosong. Untuk subnet mesh-nya saya rubah dari 255.255.255 menjadi 240. Oke. 240. Kita submit. Oke, tentunya ini untuk halaman ini browser ini pasti akan error karena IP-nya sudah berubah dari IP default 192.168.1 ini sudah menjadi settingan yang baru ini, jadi 172.16.0.6. Oke, jadi biar tidak terlalu lama saya pause dulu. Namun jangan lupa teman-teman, untuk modemnya kita reboot
biar cepat juga kita matikan dan kita hidupkan kembali. Oke, sudah selesai proses rebooting dan saya sudah akses dengan menggunakan IP baru yang dari sebelumnya IP defaultnya ini 192.168.1.1. Kita sudah rubah ke 172.16.0.6. Kita masuk kembali admin Telkom DSO 123. Admin Telkom DSO 123. Oke, ini sudah masuk kembali ke dalam menu sistem settingan modem ZTF 660. Tahapan sini tadi sudah selesai, WLAN sudah, tinggal LAN. Karena ini sudah kita rubah, saya copy dulu. Kita lanjut ke DHCP server, kita hilangkan centang enable DHCP servernya. Terus ini kita centang untuk ASIN ISP DNS. Dan di sini kita rubah menjadi 172.16.0.100. Selanjutnya di sini sampai 200. Terus ini saya rubah dengan IP Mikrotik 172.16.0.1. Saya submit. Kita tunggu untuk prosesnya. Nah, ini sudah selesai. Terus masuk di DHCP port service. Kita centang semua untuk LAN 1 sampai LAN 4 dan SSID 1. Jadi untuk versi ZTF 660 ini hanya tersedia SSID 1, teman-teman ya. Untuk kolom centangnya ini. Nah, terus selanjutnya masuk di DHCP mode LAN 1, kita rubah ke default, kita submit. Ini harus manual satu-satu ya teman-teman ya. Setelah LAN 1 sudah, masuk ke LAN 2, default, submit. Oke, LAN 3, kita default, submit. LAN 4, default, submit. Terus SSID 1, default, submit. Oke, sudah selesai. Selanjutnya masuk di security, kita cek. Nah, ini sudah low, mode low. Tidak apa-apa karena kita memang open system, dipergunakan untuk voucheran. Aplikasi ini tetap kasih tinggal saja, dibiarkan. Terus masuk di system management. Teman-teman di sini bisa langsung di reboot kembali. Ataupun teman-teman mau merubah user passwordnya untuk masuk ke dalam menu settingan sistem ZTF 660 ya, teman-teman bisa rubah atau dibiarkan bawaan defaultnya. Kalau merubah teman-teman di sini tinggal rubah saja, masukkan old password, password lama, terus password yang akan dirubah. Namun saya di sini saya kasih tinggal saja agar lebih cepat. Jadi tinggal di reboot kembali. Karena memang untuk saya biar afdol itu setelah melakukan settingan dan sudah selesai itu harus di reboot. Ya, ini untuk kebiasaan saya saja. Untuk teman-teman nanti bebas. Teman-teman mau ribet atau langsung. Jadi saya pause dulu. Saya koneksikan port LAN Mikrotik ke port ZTE F660 nya dan kita tes untuk wireless nya apakah sudah bisa untuk koneksi voucher. Oke, saya sudah koneksikan port LAN dari Mikrotik masuk ke port
dua modem ZTE F660. Terus kita tes untuk wirelessnya sudah terbaca atau belum, nama WiFi-nya sudah muncul. Turn off, saya pakai WiFi. Saya aktifkan kembali. Kita lihat tadi kita beri nama Fiber Home AP94. Kita konekkan. Oke, sudah muncul ini untuk hotspot loginnya. Oke, sudah muncul ya. Tinggal masukkan untuk kode member. Di sini teman-teman ya, untuk voucher pelanggan kami di sini tinggal memasukkan kode voucher di sini, dan untuk member ini untuk yang voucher bulanan. Jadi ada voucher harian dan voucher bulanan di sini. Coba kita tes. Oke, kita klik login. Oke, sudah masuk. Kita tes dulu. Buka YouTube speed test, saya putar lagu Banyuwangi dari Sahiba Sofa. Oke, ini udah bisa. Kenapa ini errornya? Sambut hari baru dengan tekad yang baru, buka lembar baru, melangkah lebih maju. Waktu kan berganti. Mau ini. Oke, yang penting ini sudah bisa untuk koneksi. Terus kita browsing coba. Oke, sudah bisa. Terus kita coba untuk ping. 8888. Oke, aman. Coba kita tes lagi trase route. Oke, aman juga semuanya. Oke, cukup sekian seperti itu teman-teman untuk settingan modem ZTE F660. Jadi untuk rekan-rekan kemarin yang meninggalkan di kolom komentar, mungkin bisa mengikuti settingan seperti saya, ataupun mungkin jika saya ada kesalahan dalam tahapan settingan, mohon dikoreksi dan beri masukan, karena saya juga dalam tahap proses belajar juga, mohon dimaklumi jika ada kesalahan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.